suatu ketika di Taman Nasional Rawa Aupang. Apa lagi Pak? Ikan besar lagi. Aku besar kayak itu. Nanti dia terlepas. Cepat aku. Itu bisa bilang. Pelan saja om. Apa mimpi kita jatuh? Sekarang ini tidak bisa yang pesan kita pelan-pelan. Soalnya menurut hitungan ekonominya pemerintah, hanya berdasarkan jangka pendek jika siang. 5 tahun. Apa yang maksudnya itu? Ya maksudnya toh, pemerintah ada mau turunkan statusnya di kawasan. Katanya mau dijadikan areal pertambangan. Karena menurut pemerintah, tidak ada itu hewan yang mau dilindungi. Jadi cepat-cepat kita tangkap ikan yang banyak-banyak sebelum dijadikan tambang di tempat. Bagaimana nih om kalau 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya? Ya, selamatkan diri masing-masing. Saat ini, ekosistem Taman Nasional Rawa Aupa mengalami tekanan dengan adanya rencana kebijakan untuk menurunkan status kawasan. Potensi tambang memang sangat ideal untuk dikembangkan. Namun, apakah peningkatan ekonomi daerah harus selalu ditargetkan 5 tahun saja? Bagaimana setelah tahun ke-6 dan 20 tahun ke depan? Mari berlaku adil mulai dari sekarang. Pesan ini disampaikan oleh Radio Suara Alam bekerja sama dengan WWF Indonesia, Yayasan Lestari, didukung oleh SIDA. Mari bersahabat dengan alam.